untuk mencegah ketergantungan anak pada sebuah gawai atau gadget. Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, membagikan anak ayam pada pelajar SD hingga SMP di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. Diharapkan dengan pembagian anak ayam tersebut, pelajar dapat membangun karakter yang lebih baik serta mempunyai rasa tanggung jawab atas hewan peliharaan. Wali Kota Bandung Odette M. Daniel membuat terobosan baru dalam membangun karakter anak yang ada di Kota Kembang. Bertempat di Jalan Gede Bage, Kota Bandung, Odette membagikan anak ayam kepada para pelajar tingkat SD hingga SMP. Pembagian anak ayam pada pelajar tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi bahkan mencegah anak-anak pada ketergantungan gawai atau gadget. Selain untuk membangun karakter anak, pembagian anak ayam tersebut guna menciptakan rasa tanggung jawab pada hewan peliharaannya. Sejumlah anak-anak yang mendapatkan pembagian anak ayam mengaku senang dan akan merawatnya. Sementara itu, menurut orang tua pelajar, gagasan yang diberikan oleh Wali Kota Bandung sangat bagus. Hal tersebut dapat membuat anak ada kesibukan di luar jam sekolah sehingga dapat melupakan gawai atau gadget. Anak ayam yang sudah tersedia berapa? Ada 2.000 yang tersedia sekarang ya. Ya sekali lagi ini adalah percobaan lah ya. Uji coba kepada masyarakat ya, kepada anak-anak siswa kita. Sebentar nanti kita akan evaluasi seperti apa sekarang. Nah, hasilnya. Kalau hasilnya ternyata memang dampaknya bagus positif, kenapa tidak? Nah, kita programkan di tahun depan. Terus nantinya mau diapain ayam ini? Diapain aja nih nantinya? Suka. Terus dengan adanya ayam ini nanti seperti apa? Penandatanganan komitmen bersama Wali Kota Bandung bersama dengan Camat Gede Bage yang nantinya akan ditandatangani oleh seluruh camat se-Kota Bandung sebagai komitmen bersama Bandung menanam dan launching membangun karakter siswa melalui peliharaan anak ayam. Tahap awal pemerintah Kota Bandung membagikan 2.000 anak ayam kepada 10 sekolah SD dan 2 sekolah SMP yang ada di Kota Bandung. Jika program tersebut positif bagi masyarakat, maka akan dilanjutkan pada awal tahun 2020. Yuana Kurniawan, Bandung TV.